Makassar, Pak. Tenang, pasti bisa, Pak. Apa bener ya? Tidak jalan apa kalau kau ini? Ya, muka-muka air atau kemenang. Akhirnya saya sampai juga di Surabaya. Ini aku bisa merampas semua kekayaan anak Surabaya. Tuan, apa rencana Tuan untuk mendapatkan kekayaan di sini? Kita akan menduduki pangkalan udara Tanjung Perak dan juga gedung internasional. Itulah hal yang mudah. Kalau begitu, saya akan menemani dimanapun kamu berada. Baiklah. Benar, sekutu datang ke kota kita. Benar, pasti mereka ini menguasai tanah kita. Tapi, tak akan kubiarkan mereka menguasai tanah Surabaya ini. Tapi, apa yang akan Bapak lakukan? Entahlah. Kenapa belum tidur? Ini udah jam 12. Sebentar, Bu. Saya baru memikirkan cara untuk melawan sekutu. Mungkin besok saya akan mengumpulkan para warga untuk membuat strategi melawan sekutu. Sudah malam, mending Ibu tidur terlebih dahulu saja. Hey you! Mata kamu taruh mana? Apa kamu buta? Dasar sampah. Kami akan menguasai kota ini. Cepat pergi! Kamu saya marahin, so kau terus awal ini.
jamu mari Joko, jamu Joko pinter nih. Lama ya nih. Ya masih, mau kata sih ya yuk. Iya. Ini Bung Tomo pundi nggih, Mbah? Lha kula mboten sadayan napa-napa. Tenan. Duk pinake ngono. Jijal-jijal. Jijal rodi. Catetan. Sese pulpen iki. Niki Mbah Mang Woco. Mbah yo gak iso maca le. Bener ae, Jo. Itu selamat, Pak. Kalau ini sih, Jo. Nggih, Pak, Mbah, nggih pun. Nggih pun. Monggo, Pak. Monggo, monggo. Bung, Bung Tomo. Bung, enak ora ta jane wong ngene ngomong dhewe ana. Suwene ra ngomong ngene iki. Wedi ngam. Bung, Bung Tomo. Nggih, Pak. Enten apa, Pak? Bapak enten, Bu. Enten monggo mlebet. Nggih, Bu. Tuh, kan enten to. Pak enten to. Aku lara. Lah nang iki mau. Mula matane aja lho terus. Ngene, tau arep ganti. Yo. Kok tas iki njauh, Pak? Monggo pinarak mlebet. Nggih, Bu, nggih, nggih. Apa rasa aku enggak tau. Monggo, Pak, pinarak lenggah riyen. Timbal ke Bapak riyen nggih. Kopi nggih, Bu. Oh nggih. Pengen ada di ngene kan. Pasien. Ada apa kalian malam-malam datang ke sini? Jadi gini, Bu. Saya lihat dengan mata saya sendiri. Kalau Sekutu datang lagi ke kota kita. Mata saya juga, Bu. Kita harus melawan, Bu. Jangan sampai mereka menguasai kota kita. Saya sebenarnya sudah tahu mengenai kabar busuk. Kita harus bersabar dulu, Bu. Kita harus mengatur strategi untuk melawan.
Jadi gimana, Bu? Sebaiknya malam ini kita kumpulkan para warga dan bahas strategi untuk melawan sekutu. Siap, Bu. Hei, ngantuk. Nok, ingin ngerti ora sih tak omong ke lagi pak. Ora. Nah, ini apa? Adewa ini, jari ini, jumpuk ini, harus bawa apa tau. Ayo, padahal mau tak parah nih omah ini orang, gak rene-rene. Entah apa tau? Oh, oh. Karena ini, mungkin di malah ada tempat-tempat ini. Ya, boleh ikan dong. Lo yang nak belanja ya? Yo, suwe-suwe. Suwe matang sih, suwe. Beli ikan sama sayur, Bu. Ya udah, Bu, saya duluan dulu ya. Oh iya, hati-hati ya, Bu. Iya. Malam-malam gini mau kemana, Pak? Aku ingin menemui para warga, Bu. Oh, mau ngasih tahu kalau sekutu datang ke kota kita. Ya, Bu. Jika kita tidak mempersiapkan dari sekarang, kita akan kesulitan melawan sekutu. Ya udah, saya duluan ya, Bu. Hati-hati, Pak. Terima kasih, Bu. Tok, piye, Tok? Untuk apa, Di? Lapor untuk apa ini, Ma? Romo. Nama ibu bojone perjalanan ini. Kami ingin menemui Mr. Malabinyonya. Apakah ada di rumah? Ada, saya ingin sampaikan. Penting. Tunggu sebentar, saya panggilkan. Ada apa kalian malah datang ke sini?
Silakan duduk. Ya, berita apa? Tadi saya melihat para warga sedang merencanakan sesuatu untuk melawan kita, Tuan. Mereka bisa apa? Mereka mau melawan memakai apa? Kita tidak akan kalah melawan mereka. Kita akan habiskan kota ini secepatnya. Baiklah, Tuan. Sebentar. Kalian siapkan senjata-senjata api. Siap, Tuan. Gak urusan apa? Gak usah banyak bicara. Cepat bawa Jenderal Malabi ke sini. Datang ke sini semua. Kenapa tanah Surabaya ini berkibar bendera Belanda? Kami tidak terima. Kami ingin kalian para sekutu pergi dari tanah Surabaya ini. Oh, tidak bisa. Semuanya akan kukuasai. Kalian tidak akan bisa menguasai tanah Surabaya ini. Camkan itu. Camkan, camkan. Kamu Bagas, ikut aku ke atas rumah bendera Belanda. Api. Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing,
dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk menghentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang masih terlepas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat tertarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siapa keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur rumor daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami selaku dan pemeran pembuatan film Karang Taruna Pucuk Mekar Susurwaru mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-77. Merdeka! Merdeka! Oh.